mereka. Lanjutkan kegiatan percepatan vaksinasi, di mana hari ini kami melaksanakan kegiatan dua titik. Yang pertama di Polres Mojokerto di Mako Polres, dan kemudian yang kedua di wilayah Kecamatan Pacet, Desa Selaket. Di sini kami menginformasikan ada 1.200 yang kami lakukan vaksinasi, dan khusus wilayah Kecamatan Pacet, Desa Celaket, 200 orang. Terima kasih buat Bapak Kapolres Mojokerto yang telah membeli bantuan vaksin dan sembako. Dan sederet nakes yang bersedia memvaksin kami. Semoga sehat selalu.